Ya, kita hadirkan dulu ini beberapa informasi. Salah satunya kita berangkat ini dari wilayah Jakarta, pemirsa. Jadi ini diduga akibat kebocoran tabung gas sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha pembuatan papan karangan bunga di wilayah Gambir, Jakarta Pusat ini terbakar. Api ini berkobar hebat dari sebuah rumah di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis petang kemarin. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap habis peralatan papan karangan bunga mulai dari styrofoam hingga kayu. Besarnya api juga sempat membuat merambat ke bagian depan rumah. Kebakaran diduga dipicu dari kebocoran tabung gas yang menyambar ke peralatan papan karangan bunga. Meski sempat membesar, api akhirnya dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian.